Hey guys, assalamualaikum. Welcome to my video. Hari ni aku berada dekat outdoor. Dekat luar lah ni, dekat tepi laut. Sebab aku ada member aku kat belakang kan, tengah meniaga burger. Aku selalu lepak sini, siang-siang buta ni. So, ketika tengah lepak, aku dapat satu info terbaru daripada company yang dinamakan JNT. Di mana aku pernah kongsikan dekat video yang lepas aku hilang produk. Barang aku hilang. Sejenis modem Huawei yang harga dia memang mahal. Harga modem ni kalau korang beli dekat Shopee, harga dia hampir 800 lah, 700-800. Lepas tu kalau lock Celcom, lock Unify, harga lebih kurang 300. Aku baru dapat surat daripada JNT tadi, bila claim dapat RM100 guys. Memang puki JNT ni, memang sial lah. Bodoh, siul. Aku dah agak dah, memang macam gampang kurier ni kalau bayar ganti rugi, memang macam gampang berangai. Laka tu lah JNT. Disebabkan bodoh JNT ni kan, tergantung. Satu job aku nak buat video, bye. Aku nak buat video unlock modem, tapi kau dah hilangkan, lepas tu kau bayar ganti rugi macam sial. Bodoh sial JNT ni. Seriously, paling bangang lah. Aku tak tahulah bodoh JNT ni boleh ada lagi kat muka bumi ni. Aku harap lah kan, macam ni lah. Jangan sampai orang berkempen pergi ke apa, pergi ke store JNT, office tak kira siapa punya, tak terjebak. Korang tak ada buat taik sekali pun, memang kena pecah semua office-office kat situ, store dekat situ. Kau ni dah bodoh, kau buat perangai bodoh lagi dengan orang lain. Pos laju boleh buat penghantaran barang, kau sibuk nak buat penghantaran barang. Lepas tu buat kerja macam sial, kimak punya JNT tau. Aku akan cuba call. Aku cuba call JNT dan aku cubalah loudspeaker nak tengok apa yang diorang jawab. Kita nak dengar apa yang dia boleh jawab dengan masalah macam ni. Untuk kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kuala Selangor, Sabak Bernam, sila tekan 2. Untuk kawasan Klang, Kuala Langat, Petaling, Putrajaya, Kuala Hutak dia. Sepang, bagi-bagi kawasan macam ni. Sila tekan 3. Hello. Sekejap eh. Dah okey. Kejap eh. Nombor tracking dia apa ni? Dia AWB number eh? Ha, betul. 6004. Saya baru dapat satu file PDF yang menyatakan claim produk hilang ni RM100. So kalau untuk yang daripada claim, saya difahamkan polisi mereka untuk maksimum yang boleh claim ialah RM100. Di mana kalau untuk barang tu lebih daripada RM100, perlu di attachkan sekali dengan insurans. So nanti pihak claim akan bantu cik untuk buat claim dengan insurans company tersebut supaya dapat sama dengan harga barang tersebut. Okey, kalau hantar tak ada tanya tentang insurans pun? Okey, maksudnya saya nak fahamkan barang ni tak ada insurans ke? Okey, barang memang tak ada insurans. Saya tahu, sebelum ni saya pergi ke kurier lain, saya pergi ke GDEX. Dia nampak barang. Lepas tu dia tanya nak insurans ke tak. Bila hantar dekat JNT, dia tak akan tanya pula nak insurans ke tak. Sekarang ni barang ni harga bukan sikit tau. Saya nak cakap macam JNT ni memang tak berakal. Sampai sekarang buat kerja macam ni. Barang bukan murah bang. Akak. Okey, tapi kalau untuk daripada hotline memang kita tak dapat nak buat apa-apa berkenaan dengan claim. Cumanya kalau daripada pihak sender, dia perlu reply dekat email tu sebab nanti kan dia kena sign kan untuk yang PDF yang cik terima tu. Itulah dia. Okey, daripada pihak sender, minta dia untuk tuliskan juga satu laporan untuk dia hantar semula kepada email. Menunjukkan yang barang tu memang seperti yang cik katalah, memang barang tu memang barang yang bukan murah. So, minta untuk negotiate semula harga tersebut. Nak negotiate dekat center mana? Center yang menghantar barang tu kepada saya? Bukan seller. Dia kan ada communicate dengan claim kita. Sebab bukan seller? Bukan seller? Penghantar maksud saya. Dia penghantar? Okey. Dia kan ada communicate dengan pihak untuk team tu. Team tu kita panggil dia lah claim support team. So, dia sendiri bila daripada team saya ni yang kami dapat lah information lah, maklumat untuk daripada proses mereka akan hantarkan letter tu lah yang confirmation untuk persetujuan yang mereka akan letakkan RM100. So daripada Cik Adi Shah boleh terus buat dispute case untuk beritahu yang barang ni didropkan waktu dekat bahagian Kota Masai dulu, tak beritahu untuk attachkan sekali dengan insurans. Kalau tak mesti dia dah buat insurans sekarang.
So kat situ dia boleh jelaskan dalam email tu supaya ada consideration daripada pihak claim team. So claim team tu mereka bukanlah robot lah. So mereka memang akan ada satu team yang buat investigation. So at least kat situ minta dia untuk buat dispute case dekat email tu. Kalau dekat hotline sini memang tak boleh nak buat apa-apa. So saya cuba untuk arrangekan lah buat rekod yang si ada buat komplain berkenaan ini. So at least kalau pihak daripada claim support tanya ada tak call daripada pihak customer ataupun sender, so kita boleh attachkan terus laporan yang saya buat. Sekarang boleh settle kat sini tak? Boleh tak sampai nanti dia call saya? Tak boleh sih, minta maaf sangat. Hotline memang tak boleh nak buat call semula ke ataupun buat apa-apa berkenaan dengan claim team. Claim team tu memang hanya pihak daripada seller, hanya boleh buat dispute case daripada email tu saja. Habis tu, kalau tak dapat juga? Memang daripada pihak seller sendiri kena berbincang semula dengan pihak claim team, cik. Oh, time nak hantar, cakap macam-macam, iklan macam-macam, bagus, hantar laju. Sekarang ni, tak tahu nak cakap macam mana. Perbualan ni direkod ke? Macam tak rekod je? Rekod, cik. Rekod? Awak cakap dekat orang-orang berkaitan, bos bawak, buat kerja biar berakal. Orang nak guna servis ni, tapi macam haram buat kerja. Saya buat ni untuk kerja saya. Sekarang ni saya nak buat kerja pun tak boleh dengan barang hilang. Lepas tu barang tu mahal, claim dapat 100. 100 nak buat apa? Awak cakap dengan bos awak tu, tak kira lah CEO ke apa, 100 tu pergi beli susu bagi ke anak dia, minum sampai kembung, sampai mati depan mata dia baru dia rasa. 100 tu besar mana? Boleh buat orang mati ke tak? Jadah! Yanti ni. Kelaka betul dengan dispute lah, apalah. Korang tahu tak dispute tu apa? Dispute tu macam kita fight balik lah. Tak boleh. Ini bukan macam ni. Bukan macam ni. Bukan macam ni. Dekat YouTube biasa ada dispute. Aku pernah kena copyright dekat YouTube. Lepas tu, dia minta aku untuk dispute balik. Jadi aku dispute. Ini video ni tak sepatutnya copyright. Dia nak bla 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 bla. Cerita lah. Dia nak seorang penghantar dispute balik. Sekarang ni penghantar kan. Aku banyak kali dekat JNT. Hantar. SIM card. JNT office, dia takkan tanya kau tentang insurans. Walaupun dia tahu barang apa. Kita kan tunjuk kan, kita bawa barang, kita tak berbungkus barang. Tak tanya tentang insurans. Aku pernah nak hantar modem, dia tak tanya tentang insurans. Tapi aku pergi kurier lain, aku pergi GDEX. Sebab kebetulan GDEX waktu tu dekat-dekat dengan JNT, dekat area aku ni. GDEX tanya, bang nak insurans tak? Aku hantar sebiji kamera time tu. Kamera guys, kamera harga RM2,000-3,000. Dia tanya nak insurans ke tak. Lepas tu aku tanya balik tentang insurans ni macam mana. Kalau insurans awak bayar, kalau abang bayar insurans ni, apa-apa berlaku kat barang ni, pecah ke hilang ke, kita akan bayar separuh daripada harga tu. Itu pun dia tak boleh bayar full tau. Apa sial kurier sekarang ni ya? Bila cerita bab halal haram, toke dia entah-entah bukan Islam. Tapi dalam diorang punya management daripada atas sampai ke bawah, ada orang Islam yang cakap pun. Dekat hotline tadi, customer service, orang Melayu. Orang Melayu biasa memang Islam. Kau bersubahat dengan company-company yang tak menjalankan tanggungjawab dengan betul. Dah terlalu banyak komplain, hantar barang hilang, hantar barang rosak, barang curi, tapi masih kerja dekat situ. Bila aku tanya ustaz-ustaz lain kan, contohlah kan, seorang driver membawa lori, memandu lori yang membawa arak, boleh tak tanya? Kau tanya ustaz, ustaz akan cakap, ustaz-ustaz ni, kalau dah kerja tu kerjalah, tapi kalau boleh usahakan untuk dapat kerja yang lain. Ni sekarang JNT ni lah. Aku tak tahu berapa ramai orang Islam yang kat dalam tu masih bersubahat dekat JNT ni. Ni aku dah cerita pasal agama pula, walaupun aku tak tahu apa-apa tentang agama, tapi aku nak fikir secara logik. Macam mana jawapannya sekarang ni? Membuat kerja macam sial macam ni. Barang hilang, barang hilang, barang hilang. Bila claim, tak nak bayar full price. Aku tak nak lah duit kau. JNT, bangang. Aku tak nak duit kau. Aku nak apa? Kau boleh ganti barang aku je. Kalau kau rasa kau tak puas hati, kau risau dengan barang apa kan? Takut kita claim entah ngarut-ngarut. Kau pergi beli barang tu sendiri, bagi kat aku. Aku tak nak duit. Aku nak barang. Aku simpan modem tu punya lama, siap. Bila ada orang buat servis macam ni, aku cepat-cepat aku hantar. Aku punya semangat nak dapat barang tu, aku nak buat video, aku nak promotekan budak yang buat proses ni, buat recip ni, tak boleh. Apa benda lah. Aku harap korang boleh share lah video ni. Video ni korang share kat mana-mana, kat Facebook ke, dekat YouTube ke, Twitter ke, Instagram, kalau boleh lah. Aku halalkan korang untuk download video ni. Kalau nak download, sebab kebanyakan orang tanya aku, nak download bang boleh tak? Halal eh? Halal, halal. Nak download, download, pergi masukkan dekat mana-mana. Biar JNT boleh nampak ni. Dia punya haram jadahnya JNT ni. Sial JNT ni, biar semua orang nampak. Di mana barang hilang, dia tak nak bayar dengan nilai yang sepatutnya barang tu. Harga dia berapa, dia tak nak bayar segitu.
barang 8 kali ganda, 7 kali ganda lagi mahal, bayar 100. Ini nasib baik bawah 1000 tau. Kalau barang tu 8000, kamera Sony A7C, berapa dia nak bayar kalau hilang? Sial lah JNT ni. Sampai sekarang aku ingat sial dia sekejap tau. Daripada tahun lepas, 2 tahun lepas, rupanya sial ni memanjang sampai sekarang. Bila cakap macam ni kan, nanti kau cakap tak boleh salahkan semua bang, JNT ni management dah betul. Yang masalahnya budak-budak bawah ni pergi mencuri. Kau dah tahu budak-budak kau buat taik banyak, store kau banyak barang hilang, kau tak ready kan untuk bayar ganti balik barang apa yang hilang. Kau tak nak punya. Kau tahu kau kutip duit RM7, RM5 dekat orang yang hantar. Satu hari berapa puluh ribu, berapa ribu orang yang hantar. Kau tahu duit je, kau tak pernah kisah pasal customer kau. Kepala banar kalau kau risau pasal customer kau. Kau jaga customer kau. Barang hilang, barang lambat sampai. Lepas tu ada store pergi bagi apa, tak nak handle store, bagi kat third party punya company. Bila management store tu dah macam sial, kau still bela third party punya company yang nak manage store tu. Dah kenapa? Takkanlah tak banyak komplain daripada tempat, daripada store yang third party handle, dengan tak bayar gaji lah apa, budak pekerja lari barang curi lah apa. Takkanlah kau tak dapat report dari benda-benda macam tu. Dah dapat report banyak, dah banyak feedback buruk daripada kawasan aku ni kan, store dia. Kau pasti bela third party bodoh kau tu yang tak boleh buat kerja, tak boleh bayar gaji pekerja. Nak salahkan pekerja, pekerja kesian. Dia orang nak gaji dia, baru dia orang buat kerja. Tapi management dekat situ sendiri yang macam tai, kau masih bela, kau masih biarkan. Tak apa, kau handle, kau handle, kau handle. Kau tak boleh, kau tutup aja terus, gantikan orang lain. Ataupun JNT, directly daripada JNT, tak payah third party, pergi handle dulu tempat tu sementara sampai dapat third party kami ni. Kau lepas tangan macam haram tau. So guys, nak cakap apa lagi? Aku nak cakap bising-bising gini kan, aku nak maki dia pun tak guna. Aku tak dapat balik modem tu. Banar dia kalau dapat balik. Memang bohong lah. Satu aku nak cakap, memang pukimak kau JNT. Alhamdulillah, kau mati lagi baik lah. Tolonglah company-company haram jadah macam kau ni, jangan ada wujud dekat muka bumi ni. Kau nak duit, bila kau tak boleh jalan kerja dengan betul, orang claim kau bagi macam sial tau. Kau bagi sampah kat orang. Lama. Tu pelampung siapa tu? Acik. Masya Allah. Aurati, aurati. Ni kalau mak bapak dia nampak ni, mesti bapak dia sedih. Apalah ada anak macam ni. Dekat Din. Okey, dengar dulu. Dia nak dah bila jam. Jap. Okey lah, nak dekat apa? Okey, bersama kita pada hari ini perenang-perenang dari kampung sedang berenang di kawasan parit ya. Apa nama dia? Sunway Agun. Ni pun Sunway. Kalau Sunway kat, Agun. Kalau kat Selangor tu Sunway Lagun. Yang ni sebab Sunway Agun. Sebab tanah ni apek ni nama Agun, owner dia. Betul. Aku try fokus daripada jauh ni. Lambat betul fokus dia. Kanan, kanan. Dah bahas salah lah sini je, Wal. Abangkan suruh atas ni. Kat dalam tu ada lagi. Dia rasa tak berani nak masuk tempat dalam. Dia masuk dekat parit kecil. Ni budak-budak BBNU lah. Budak-budak baru nak up. Dia tak berani mandi kat parit besar ni. Mandi kat tempat cantik. Ni kat kampung aku lah ni. Molek lah parit dia. Cepat. Tak bodoh. Jadi kau yang ke dalam lah. Bangang lah itu. Basuh kaki kejap lah. Mana ni? Kau curi kat mana durian ni? Ambil dekat kebun pakcik saya. Pakcik mana tau? Ni durian apa? Durian kampung. Tak ada tau. Tapi dia rasa tawar. Nak tunjuk yang kuning dah tak ada. Dah tinggal sikit ni je. Dah masuk merut semua lah. Gepeng semua kan? Isi kuning pun dah tinggal. Nampak tu bekas-bekas dia sikit-sikit je. Yang lain semua putih lah. Biasalah kampung. Tapi apa kena daya. Lagi sebiji mana? Dah kena pedal sana. Berasal dari kampung. Bolehlah kuning-kuning keemasan. Kuning gila. Dia pahit ke? Manis. Tak rasa pahit. Tak rasa manis sangat. Sedap-sedap lah, manis-manis madu. Cuba tengok. Ini dengan ni. Muka, kenapa sama?
Satu mak, satu bapa. Masya Allah, aurati, aurati. Cek kepala. Aduh. Ha, ada muzik, copyright, copyright. Kadang-kadang kita nak cuba, bagusnya lens, kit lens Canon ni. Kita boleh zoom tak apa orang daripada jauh? Oh, tak boleh. Tak cukup bagus lah.